Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Nugroho Family. Untuk video kali ini adalah video terbaru setelah beberapa minggu, mungkin bulan ya, saya nggak bikin video, makanya ada beberapa komentar di salah satu video saya. Itu kenapa kok nggak bikin video? Ya karena memang ada suatu hal yang harus dikerjakan di dalam pekerjaan. Setelah beberapa bulan lalu belum resmi, sekarang resmi dibuka oleh Bapak Bupati gitu ya. Nah ini video setelah resmi dibuka, kita akan melihat beberapa hal yang ada di dalam. Oke, kita akan masuk. Jam operasionalnya hari Selasa sampai Minggu ya, jam 9 setelah jam 21. Oh, khusus hari Jumat jam sampai jam 1.30 aja. Ini khusus hari Jumat. Kemudian ada wifi itunya ya. Jadi nggak ada password. Area parkirnya, parkir mobil, kemudian motor lewat jalur sini ya. Ini masih gratis ya, dua bulan masih gratis ya, belum dipungut tiket masuk ya. Nah, biasanya kalau di tempat tujuan wisata kita akan mencari satu warung ataupun makanan ya. Oh, sebelah sana ya makanan. Nah ini nih warungnya nih. Ini baru ada satu warung, buka sampai jam 5 ya. Ini warungnya di begini. Oke, kita akan lihat menu yang ada di dalam. Oke, ini salah satu menu. Ini namanya warung makan dan kopi Betawi. Bener bang, ada yang kejebuan. Apa nih? 15.000 YouTube. Kasar kamu kasih dulu share ke. Dia ngomong di bang. Oke, baik, kita akan melihat nama-nama gedung ya, gedung di area gedung Juang ini. Pas saja. Kalau setahu saya ini adalah gedung veteran ya. Ini gedung veterannya, cuman memang gak bisa masuk. Kemudian kita ke belakang. Ini nih penampakan gedung veteran. Veteran nih, kalau kita lihat nih pasukan veteran ya, apa gimana ya. Nah ini gedung veteran. Ups, bagus ya. Ini apa nih? Ini sepertinya WC ya. Oh, ada hydrant aparnya. Oke, mantap. Kemudian ini apa nih? Ini gedung apa nih? Oh, kamar mandi. Ada kamar mandinya juga nih. Maaf nih. Mantap. Kamar mandinya masih bersih kan?
Oke, kamar mandi nih, kamar mandinya kan. Oke. Kemudian kita akan melihat gedung yang lain. Kalau memang belum masuk sih, tapi mungkin kemungkinan kalau jika bisa, kalau bisa masuk, kita akan melihat. Masuk. Kemudian ini namanya gedung Benda, gedung Benda. Gedung Benda. Ini nggak bisa masuk nih. Nah, ini nggak bisa masuk, dikunci, dikunci. Ya bisa ya, kosong ternyata. Kosong, gak ada apa-apa cuy. Oke, ya begini. Gedung Benda. Ini gedung Benda kalau gak salah ya. Coba kosong. Nah, ini Pak, ini musola ya? Iya. Oh, musola, mantap ya. Ada musola juga ya? Ada musola. Dulu waktu saya waktu latihan tarung derajat di sini masih belum ada musola. Belum ada. Ya? Iya. Di situ pojokan. Mantap, Pak. Mantap, mantap. Iya. Masih gratis sampai 2 bulan apa berapa bulan? Iya, sampai 2 bulan. 2 bulan baru gratisnya. Oh, iya. Oke, sip-sip. Mudah-mudahan sih tambah ramai nih. Tambah ramai beneran nih. Oh, ini ya, ada toilet. Toiletnya ada juga nih, toilet nih. Toilet. Toilet, Bro. Ah, ini musolanya nih, musola. Nah, musola. Oke, ini musola ya. Musola. Nah, ini nih musola nih, mantap nih, orang Betawi emang masyaallah taat-taat deh pokoknya. Jos leh banget, mantap. Gedung juang ini mantap ya bang. Nah, kemudian ini Pocadi, pojok baca digital. Oke, kita akan lihat. Oh, yang dulunya di depan sekarang dipindah di sini coy. Oke. Oke, kita akan lihat pojok baca. Oh, lagi. Nah, ini ada buku-bukunya. Oke, ini ada tempat apa nih untuk baca ya. Ya. Untuk yang digitalnya, ini kita baru menyediakan untuk tablet saja. Hmm. Nanti ke depannya akan ada komputer dan akan ada kita renov sedikit. Oh, renov, oh masih ada. Biar lebih kekinian. Oh, masih ada pengembangannya ya? Masih. Belum final ya ini belum, ya? Belum final. Gitu. Nanti akan ada pop-up library juga rencananya. Hmm.